Halo guys, kembali lagi sama gue Panji, gue dari Customer Sound Garage. Tapi hari ini gue lagi main-main di kota tua bareng sama anak Il Classico. Il Classico itu motornya semua rata-rata MotoGP Benelli. Ada yang 250, ada yang satu yang terbaru tuh 152cc, keren semua. Nah, di kota tua ini kita habis foto-foto. Salah satu yang paling menarik banget motor yang udah di custom dari Benelli itu adalah punyanya Om Denny. Halo. Halo, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Kayaknya kita ngebahas tato apa ngebahas motor? Jangan ngebahas motor ya. Itu yang si motor biru itu tuh ya. Lu sebutin namanya apa tuh? Kalau anak-anak sih bilangnya alap-alap lah. Alap-alap? Lang laut. Lu lang laut? Lang laut guys, keren banget. Lang laut ada yang biru ya. Tapi itu menarik banget ya. Pertama kali gue pernah ngeliat kalau gak salah sama lu tuh waktu dulu di acara ke puncak tuh ya. Itu masih hitam warnanya. Iya kan? Tapi gayanya udah begitu. Nah itu dari genre-nya pun sendiri itu gue sebenarnya agak-agak bingung ya. Absurd, apa absurd. Itu dia gayanya gaya cafe racer cuman tetap modelnya bannya gede gitu. Kayak kita ngomongin langsung aja. Oke, bro, gue menarik banget nih. Kira-kira kalau motor lo itu dengan gaya gitu langsung ke ya, apa namanya, berapa lama tuh lo bikin motor itu? Oke, pembuatan. Soalnya ternyata rumit banget tuh motor. Sebenarnya proses pembuatannya kita lumayan cepet lah, hitungan bulan lah ya. Cuma pergantian setiap kita selesai ngebangun, pasti kan kita ada kayak perasaan kurang ini gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue sama kebetulan sama Acong dari Primo 116. Gue kenal tuh Acong. Primo sama 116 kita ngopi ngayal babu lah, gimana nih bagusnya. Oke, akhirnya kita dapat model Sportster tahun 2015. Oh, jadi emang ada model kayak gitu? Ada, Sportster. Oh, oke, menarik. Terus 2015 akhirnya Acong bilang, ya kalau kita gini nih gimana? Wah, cakep juga sih. Yeah. Akhirnya gue sama Acong coba bikin bentuknya kayak gitu. Terus kita kerjain semua body works-nya. Pas gue lagi mau bikin spak luar belakang, kita pasti follow Heiwa lah ya. Kita pasti follow Heiwa. Builder oke dari Jepang juga ya. Iya. Gue lihat Heiwa, wah cakep juga nih belakangnya gitu, spakbor belakangnya dengan sayap kecil keluar gitu, minimalis tapi tetap dapetin seksi-seksinya tuh dapet. Nah, akhirnya dapet lah ini. Terus waktu itu Acong juga bilang kayaknya kita harus pasang undercoil nih. Undercoil ya. Oke nih, gitu. Akhirnya pertama kita pakai undercoil yang memang kita custom sendiri, yang pakai resin di bawah doang gitu ya, di bawah fiber doang. Gitu ya, fiber. Okay. Warnanya hitam, terus pas gue cek ternyata pas ini hasilnya kurang oke lah, jadi kurang padat. Sebenarnya bentuk yang gue mau itu kan dari depan ke belakang padatnya kelihatan. Jadi dia mengerucut, gitu bentuknya. Nah, akhirnya gue sama Acong, kita bikin aja deh. Udah, akhirnya gue bikin lah undercoil. Itu Acong juga bikin? Kebetulan kan, bodyboxnya beda lagi? Bengkel misterius lah. Dari setahun kayak bengkelnya. Terus? Ya, kebetulan bengkelnya itu emang kayak motor yang di situ motor ajaib juga sih. Bengkelnya gak ada nama, dia masuk, mas gue bikin ini. Tapi sesuai nggak sama kan istilahnya bengkel tanpa nama, si bengkel tanpa nama itu sesuai nggak sama yang lo mau konsepnya? Jauh sih di atas yang lo mau. Oh, bengkel lebih keren? Malah lebih keren. Karena kita harus tahu tuh bengkel di mana. Gue nggak nyangka juga sih kayak. Bisa gitu ya? Waduh, bahannya besi, apa manis? Plat. Oh, plat. Oke, sip. Full plat ya. Terus jadi kalau misalnya gue ngebayangin itu motor ya, cafe racer bawah, cuman dia di atas. Jadi lu dapetin feel-nya nyetir cafe racer, cuman gak pegel, bener gak sih? Bener ya? Gue belum nyobain naik, karena gue mau langsung bikin video nyobain naik abis ini. Bener kayak gitu, gimana tuh? Kadang-kadang orang nanya sama gue, om pegel gak sih? Kelihatannya emang pegel, cuma mungkin karena sesuai dengan postur badan kita, riding position-nya pun diatur sedemikian rupa, jadi lebih nyaman aja. Gue kecelet tuh posisi seperti itu. Nyaman aja, nggak pegel ya? Enak-enak aja. Tapi bener nggak pegel tuh? Kalau pantat sih iya. Iya, kalau pantat biasa lah ya. Tapi maksudnya pegel kayak tangan, motor sport gitu? Enggak kan? Nah itulah guys, kelebihannya dari Eagle itu kalau menurut gua. Karena dia kan rangkanya tuh turun ya. Sementara, kalau misal lo pasang setang itu bukan situ? Bukan. Bukan setang itu, tapi modelnya kayak begitu ya, cafe racer. Tapi tetap tangan lo ada di atas. Bukan begini.
dan begini tangannya terlihat, itu yang bikin keren, itu yang bikin nyaman dan beda banget ini motor. Makanya banyak banget yang bisa dibahas. Tadi kalau lu ngomongin masalah spakbor belakang juga, itu keluar terdepan gitu kan manis banget ya. Aduh, gua ngeliatnya juga beda aja. Terus di ujungnya dia kasih sen yang aduh imut-imut banget loh. Maksudnya apa loh sih sen itu, kelihatan nggak tuh? Sebenarnya gua juga agak rancu juga sih waktu si Acong bilang coba kita main minimalis. Oke, minimalis. Dapat. Akhirnya kita pasangin lah itu sen pentil. Iya. Yeah. Bilangnya sennya kayak pentil sih, emang kecil banget. Jadi kita pasang, pas kita lihat, wah asik juga sih. Yeah. Jadinya benar-benar minimalis. Minimalis nih. Nggak. Jadi kan sesuai sama konsepnya ya. Iya, karena kan mau begitu tuh mengerucut, gitu. Ada sennya kecil doang. Jadi kalau misalnya sebenarnya fungsi sennya masih berfungsi gitu. Padahal dari konsep tuh bagus banget. Gitu. Khusus ban tuh, kita ngomong ke arah kaki ya, itu pasti kan Eagle itu kan velgnya menurut gua, sorry ke saya tapi gak bagus lah ya, velgnya tuh kurang lah, harus diganti dengan velg jari-jari. Cuman velgnya dia itu di depan, kalau gua sih 18-19, kalau dia kayak depannya gede banget, belakang lebar banget gitu. Kalau gua yang pertama dulu 16-500, depan 18, nah kayaknya kalau gua beli beda ya, depannya udah berapa? Depan ring 21. Oh 21, jadi malah lebih naik lagi kan feelnya kan, belakang 16. Belakang 17-450. Oh 17-450 itu, oh, oke. Karena ya itu tadi konsep yang gue bilang, gue mau dapetin film merucut belakang. Iya gitu sih, asik. Terus ada nomor 22 apa tuh? Apa, lo mau punya istri 2? Wah, satu aja susah. Satu aja susah ya? Iya sih, nomor 22 hari ulang tahun anak gue. Lahir anak pertama gue ya. Oh gitu. Iya, gue anggap. Terus sama anak lo gak lo sebut itu? Enggak sih, gak sedalam itu juga. Terus kalau ada airbrush kecil-kecil itu pemanis aja lah ya? Pemanis, jadi emang tadinya Acong bilang, Ben coba kita airbrush abis gitu, kita lukis. Kebetulan kan gue kenal sama Kastavo kan, Agung. Oh iya. Nah, dia kayak mau gambar deh, tapi jangan terlalu banyak yang gue kurang pede gue naik motor digambarin. Kayak lo bikin kecil-kecil, karena itu pinstrip apa? Pinstrip. Depannya lo kasih cover, covernya standar itu bikin apa beli ya? Banyak soal yang jual kayak gitu sih. Jadi beli terus kita custom lagi. Beli lah custom tuh banyak yang jual. Terus dari sisi bangku lu nah berarti bracket kan kalau misalnya apa namanya? Rangkanya si Eagle itu kan pasti kan belakangnya itu kan top down. Iya. Yeah. Lu ganti aja. Apa lu tambahin lagi apa enggak? Enggak sih. Jadi emang apa adanya sih kalau kasih gua berarti belakang. Oh, belakang lu copot dong ya. Copot top down-nya lu kasih single seater aja gitu, terus sama support belakang gitu ya. Sebenernya ini banget ya, potensial banget nih motor ya. Iya kan? Bener-bener ini banget ya. Eagle tuh bener-bener gampang banget istilahnya di custom ya. Kalau motor gua custom beda, model gitu. Motor dia beda lagi, ada lagi beberapa kawan kita kayak Om Bella, beda lagi gitu. Dan itu semua gak ada potong-potong rangka guys. Gak ada main-main di rangka. Ini kita dangdutan enak banget nih yang berjoget nih. Backsound dangdut, gak tau pengeran pengen suara ini. Terus apalagi yang gue mau bahas, kayaknya udah ya semuanya, dari semuanya udah gak ada yang perlu dibahas lagi. Hari langsung aja deh gue mau nyobain riding posisinya dari ini motor, apa yang kata dia bener gak? Sebenernya itu gak pegel, penasaran banget gue. Oke, see you guys! Yeah, 3 Chainz. I just wanted to say that's all. That's all I wanna do, man. Yeah, hey Tone, I'm doing something different, nigga. Follow my lead. Yeah. Black whip, black rims, yellow bitch, red bone. Big hips, blue eyes, big lips, hair long. Thick as shit, bad as fuck, me and her tone, nigga, add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, then let me meet your girl, cause I'll snatch her up. Two niggas in one whip with two straps and a pound of green with a mouth full of that dog shit. True religion, my fucking thing. Red hat, red chucks. Red dress with a red pulse, bout to hit the bitch with that super dick. When she fall out and she get drunk, niggas know I stay with the strap, so these niggas try to talk on the low. But your girl a hoe, her friends a hoe, I told them get low, they got